yang setia, boleh berkawan di waktu susah, di waktu kita duka cita dan gembira, dia turut berduka menumpang gembira. Buntu pikiran, dialah yang selalu memberi pandangan. Ketika tidak ada apa yang hendak dimakan, diberi bantuan, diberi bantuan, boleh memberi pertolongan sebelum diminta. Kenapa masalah kawan-kawannya, kesusahan kawan adalah kesusahannya, kesedihan kawan, kesedihannya. Waktu sakit diziarahi, dijaga dan diambil berat, di waktu kita mendapat nikmat, ia melahirkan kegembiraan. Meruah kawan dan keluarganya amat dijaga, ia merasakan meruah dirinya sendiri juga. Apabila sudah agak lama kita tidak berjumpa bersua muka, sudah bertanya-tanya, oh, sudah bertanya-tanya, sudah bertanya-tanya, apa halnya, apa masalahnya. Sudah lama kita tidak berjumpa, kebaikannya dicerita, dipuji-puja, keaibannya ditutup rapat, kecacatannya tidak diumpan. Mengutamakan kawan dari diri, selepas mati keluarganya tetap dihubungi, silaturahim dengan keluarganya terus bersambung, susah payah keluarga kawannya tetap ditolong. Aduh bagaimana hendak dapat kawan di waktu ini. Susah mencari kawan sejak zaman persekolahan, disambung di zaman dewasa, berterusan di zaman tua. Kawan bertukar ganti, berkawan payah hendak kekal sampai ke mati. Ia silih berganti, ada yang datang, ada yang pergi, pergi tidak datang lagi yang datang, bila kau hendak lari. Begitulah di akhir zaman ini, oh susahnya mencari kawan sejati. Senang untuk mendapat kawan yang setia, boleh berkawan di waktu susah, di waktu kita duka cita dan gembira, dia turut berduka menumpang gembira.